Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pemain pertama yang pakai nomor 7 di Portugal selain Cristiano Ronaldo. Bruma mencetak sejarah dengan menjadi satu-satunya pemain, kecuali Ronaldo, yang mengenakan seragam ikonik Portugal bernomor punggung 7 sejak 2007. Portugal tampil tanpa Cristiano Ronaldo saat mereka meraih kemenangan 5-2 atas Swedia dalam pertandingan persahabatan internasional di Estadio Dom Afonso Henriques di Guimarães, Jumat, 22 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Namun, yang cukup mengejutkan, jersey bernomor punggung 7 masih menghiasi lapangan karena Brumalah yang mengambil jersey tersebut karena absennya penyerang andalan mereka. Dalam prosesnya, ia menjadi satu-satunya pemain selain Ronaldo yang mengenakan jersey tersebut sejak 2007, menurut Sports Digitale. Bruma memulai pertandingan dari bangku cadangan, dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Roberto Martinez. Dia kemudian berhasil memanfaatkan peluang dengan mencetak gol keempat Portugal setelah assist luar biasa Bruno Fernandes. Itu adalah malam yang spesial bagi Bruma yang mendapat kesempatan untuk turun ke lapangan dengan pemain nomor 7 di punggungnya. Sama seperti Ronaldo, pemain sayap ini tumbuh di Sporting dan selalu menjadikannya inspirasi. Saya pertama kali bertemu dengannya saat masih muda dan beberapa kali sejak itu, terakhir sebagai bagian dari tim nasional, kata Bruma kepada Sport Bild. Kami selalu ngobrol dengan baik. Dia idola terbesar saya, tapi rasanya lebih seperti persahabatan. Dia pesepak bola terbaik di dunia. Dia orang yang hebat, teladan bagi semua orang, terutama para pemain muda. Itu sebabnya dia sangat penting bagi saya, juga bagi para pemain muda yang saat ini berada di tim nasional. Semua orang selalu mengawasinya saat latihan dan melakukan hal yang sama. Jika Ronaldo selalu mengomel atau bolos latihan, itu akan mempengaruhi pemain muda. Tapi dia pria yang pendiam dan sangat profesional. Bruma mungkin harus puas dengan nomor punggung 17 seperti biasanya karena Ronaldo diperkirakan akan kembali bermain saat melawan Slovenia, Rabu, 27 Maret 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Armindo Tuena Bangna, akhir 24 Oktober 1994, dikenal sebagai Bruma, adalah pemain sepak bola profesional Portugis yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Liga Primeira Braga dan tim nasional Portugal. Dilahirkan di Bissau, Guinea-Bissau, Bruma berpindah ke Portugal semasa kecil, bergabung dengan Akademi Sporting CP tempat Ronaldo muda berkarir. Sebelum ulang tahunnya yang ke-13, dia kemudian mencetak lebih dari 80 gol untuk berbagai tim muda klub. Masih berusia 18 tahun, Bruma adalah bagian dari tim Portugal U20 yang berlaga di Piala Dunia FIFA 2013 di Turki. Dia dianugerahi sepatu perak sebagai pencetak gol terbanyak kedua turnamen, mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan walaupun pada akhirnya tersingkir dari babak 16 besar. Nah demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua, akhir kata saya izin pamit, terima kasih.